Iya, tanda-tanda akan dimulai dari official sehingga rupanya babak kedua pertandingan. Shot. Iya, satu berseri kali. Iya, rupanya kali ini masih dipatahkan oleh si Fokin Rombak Zambela 96. Iya, rupanya tukar jaga cedera dari si Putra Dawa sehingga masih melakukan serangan penjaga penting pertahanan si Panteng Muda. Iya. Yes, Panteng Muda. Sehingga rupanya kali ini masih mencoba membuka penting-penting pertahanan. Wow, lintasan tengah kali ini masih mencoba semangat saudara. Masih menggelurkan tangan. Rupa-rupanya masih apa yang terjadi? Wow, ternyata tidak terjadi apa-apa saudara. Iya, tukar posisi saudara. Tukar posisi penyerangan begitu di sana masih sempurna sekali. Orang yang muda sekali punya nama laki-laki si Putra Damai. Iya, pemain yang terbaik saudara bersahabatan dengan si Panteng Muda. Ya, sehingga tertinggal di belakang saudara memang berbahaya di belakang. Ya, rupa-rupanya kali ini paling penyerangan sehingga masih mencoba di belakang depan sehingga wow tekanan ke kiri saudara. Iya, si kancil rupa-rupanya meloloskan diri di depan sehingga masih paling penyerangan. Iya, meloloskan diri apa yang terjadi? Wow, ternyata si Jupiter dipatahkan oleh si Panteng Muda. Yuk kita saksikan kepada semua penonton babak kedua pertandingan lebih seru dan juga aman dan tertib pertandingan olahraga kupak sedur malam ini. Kupi pelih panjang dari Hobeso, tanda-tanda akan dimulai. Iya, dua personel kali ini melakukan serangan. Apa yang terjadi? Penyerangan begitu di sana. Rupanya ternyata dipatahkan cedera oleh si Jupiter. Iya, rupanya kali ini kopinya Pak Kopi coba. Lepai ini si Pak Kopi. Iya, rupanya kali ini dua personel kali ini melakukan serangan. Iya, lintasan tengah kali ini masih semangat. Berjingga-jingga kali ini masih wow. Satu personel kali ini melepaskan dari si lintasan tengah cedera. Iya, masih mencoba. Rupanya penyerangan cedera. Iya, rupanya penyapar namun tidak berhasil cedera. Lintasan tengah kali ini menyusul cedera dari depan sehingga di belakang saudara masih mencoba saudara. Di belakang kali ini masih paling penyerangan dimaporkan oleh si PT pada kali ini. Iya, sehingga rupa-rupanya kali masih ragu. Iya, apa yang terjadi? Ternyata saudara dipatahkan oleh si Panteng Muda. Iya saudara, tukar jaga saudara penyerangan dari si Panteng Muda penjaga penting pertahanan si Putra Damai. Iya, apa yang terjadi? Ternyata si Kancil ternyata mempatahkan oleh si Panteng Muda. Tukar jaga saudara, tukar jaga penyerangan begitu di sana. Ya, dua personel kali ini lintasan tengah kali ini masih semangat berjingga-jingga saudara. Apa yang terjadi? Dua personel meloloskan diri ada di depan dari lintasan tengah sehingga rupa-rupanya lintasan kelima saudara masih mencoba saudara. Apa yang terjadi? Penyerangan begitu di sana. Rupa-rupanya diawali oleh si lintasan tengah sehingga rupa-rupanya dua personel kali ini masih mencoba melakukan serangan. Iya, dua di belakang sehingga rupa-rupanya masih cukup tangguh saudara. Pemain yang terbaik saudara, apa yang terjadi? Penyerangan begitu di sana. Orang yang muda sekali ternyata melesat diri dari pas saudara. Dibanding-banding pertahanan kali di belakang namun membongkar namun berhasil sehingga balik penyerangan saudara masih mencoba ke kanan ke kiri saudara, balik kanan balik kiri, sayap kanan sayap kiri masih mencoba saudara. Ia menyapar namun tidak berhasil sehingga rupa-rupanya masih mengulurkan tangan. Apa yang terjadi? Penyerangan begitu di sana. Di area depan memang berbahaya, terkunci dari lintasan dengan dua personil kali ini masih mencoba. Iya, mengangkat kaki kali ini. Wow, rupa-rupanya masih ragu. Iya, rupanya masih ragu. Apa yang si Kancil kamu blokkan diri dari depan sehingga rupa-rupanya ternyata iya, lintasan tengah masih turun naik saudara. Balik penyerangan dari si
dua person kali ini masih mencoba membobolkan cedera. Apa yang terjadi penyerangan begitu di sana? Ia apa mampu merobohkan dia? Ia satu person masih rumah-rumahnya ragu sehingga masih mencoba. Ia ketika di sana rumah-rumahnya. Denak. Iya, orang yang sempurna sekali penyerangan begitu di sana. Rupa-rupanya kali ini masih penyerangan demi penyerangan cedera. Iya, masih mencoba penyerangan begitu di sana. Dua personil kali ini masih mencoba lintasan tengah. Ya, apakah mampu menerobosan? Apa penjaga benteng pertahanan kali ini cukup tangguh sehingga rupa-rupanya Yaziu Mopal. Sehingga Yu Opal kali ini masih mengangkat kaki. Apa tak? Apa yang terjadi penyerangan begitu di sana? Ia sempurna sekali penyerangan dari si Yu Opal. Ia tukar posisi. Balik kanan balik kiri. Sehingga rupa-rupanya kali ini masih terkunci lagi di depan. Sehingga rupa-rupanya kali ini memang berbahaya saudara. Dari si lintasan pertama serangan begitu di sana masih mencoba. Ia si pakai rambut api melakukan serangan. Iya, apa yang terjadi? Penyerangan begitu di sana. Masih mencoba, saudara. Masih mencoba. Membongkar titik pertahanan. Memang berbahaya. Iya, ternyata gagal, saudara. Sayang sekali. Yuk, Opal ada di depan. Sehingga dipatahkan oleh Banting Muda. Iya, tukar jaga, saudara. Tukar jaga. Iya, satu pemain dari si Banting Muda membongkar benteng pertahanan. Iya, lintasan tengah kali ini menyambar namun tidak berhasil. Masih berbondong-bondong. Iya, satu personil di belakang. Sehingga rupa-rupanya kali ini masih mencoba menguji kemampuan kali ini. Wow, cukup tangguh sekali. Iya, penjaga benteng pertahanan kali ini. Iya, masih membongkar benteng pertahanan. Masih membongkar. Wow, apa yang terjadi sekarang? Begitu di sana orang yang mendesak. Saudara gagal menyampar namun tidak berhasil sehingga balik penyerangan saudara. Satu personel mengadu nasib saudara. Iya, masih mencoba si pakai rambut api penjaga benteng pertahanan kali ini cukup tangguh sehingga rupa-rupanya masih mencoba mengadu nasib. Ternyata saudara gagal. Sayang sekali saudara. Iya, seribu sayang. Iya, ternyata di adu depan masih mengulurkan tangan. Apa yang terjadi? Penyerangan di adu depan sehingga rupa-rupanya tidak terjadi apa-apa. Iya, masih mencoba. Nah, ternyata saudara dipatahkan oleh si punggung nomor 96. Namun sayang sekali dari si Banteng Muda gagal. Iya, tukar jaga saudara, tukar jaga. Putra Damai melakukan serangan penjaga penting pertahanan kali ini si Banteng Muda. Sehingga rupa-rupanya kali ini masih mencoba penyerangan begitu di sana. Orang yang muda sekali yang punya nama laki-laki. Iya, si Putra Damai. Iya, rupa-rupanya menyapar namun tidak berhasil. Jinin tersang tengah kali ini. Ia menyusul di area depan. Satu personel di area depan masih mencoba terayu menggoda. Iya, tukar penyerangan saudara. Iya, tukar penyerangan kali ini masih mencoba. Satu personel, tiga personel kali ini masih meloloskan di area depan. Sehingga rupa-rupanya masih melakukan serangan satu di belakang saudara. Iya, satu personel melakukan serangan. Iya, masih mencoba penjaga benteng pertahanan kali ini. Di area depan memang berbahaya saudara. Terkunci. Iya, rumah-rumahnya kali ini masih mencoba mengangkat kaki kepala bergeleng-geleng kali ini masih mencoba. Tertangkap saudara dari si Banteng Muda. Iya, tukar jaga saudara, tukar jaga. Banteng Muda melakukan serangan menjaga benteng pertahanan si Putra Damai kali ini. Iya, dua tim dari si Banteng Muda sehingga rupa-rupanya kali ini masih melakukan serangan. Apa yang terjadi? Penyerangan begitu di sana. Iya, tim dari si Banteng Muda kali ini membongkar benteng pertahanan kali ini dari depan namun berhasil sehingga tukar posisi penyerangan begitu di sana dari si Banteng Muda penjaga benteng pertahanan kali ini. Iya, si Putra Damai. Iya, sehingga rupa-rupanya mengangkat kaki kepala geleng-geleng. Wow, satu dari tim dari Banteng Muda. Iya, di area depan memang berbahaya saudara. Di area depan sehingga berusaha diri dari si tim dari
Putra Damai. Sehingga tim dari apa yang terjadi? Ternyata saudara dikatakan oleh si Peter. Yo hai yo. Iya saudara. Tukar jaga saudara, tukar jaga Putra Damai Putra Damai penjaga PT Putra kali ini hiasi pangkat muda. Sehingga rupanya kali ini masih mencoba mengangkat kaki. Ia kepala bergeleng-geleng. Hei, hei, mempunyai nama laki-laki Yopopal. Yopopal membakar penting putaran. Namun kali ini masih ragu. Tukar penyerangan dari depan. Sehingga terkunci lintasan dengan kali ini masih semangat. Ia bertiga juga. Sayang sekali seribu sayang. Sifatnya rambut api ternyata dipatahkan oleh si Pantai Muda. Iya, tukar jaga saudara. Banting mudah pada warga saudara. Penjaga penting saudara si Putra Damai kali ini. Iya. Dan juga kepada semua penonton aman dan tertib dan sopan. Iya. Wow. Oh, pasti dari si Pantai Muda kali ini di hari depan. Nah, apa yang terjadi? Ternyata saudara si kancil kepatahkan Pantai Muda. Iya, tukar jaga saudara. Tukar jaga si Putra Damai melakukan serangan. Penjaga penting pertahanan kali ini si Pantai Muda. Sehingga rupanya kali ini dua personel kali ini melakukan serangan. Apa yang terjadi? Penyerangan begitu di sana lintasan tengah masih mencekik. Iya, di punggung nomor 3 kali ini di lintasan tengah kali ini. Apa yang terjadi? Penyerangan begitu di sana. Orang yang muda sekali. Iya, punya nama laki-laki. Iya si Yesi Yopopal kali ini melakukan serangan si punggung nomor 2 kali ini, namun berhasil membongkar penteng-penteng pertahanan kali ini dari si Pantai Muda sehingga tukar posisi. Wow, tinggal di sana. Iya, si kancil. Namun berhasil serangan si punggung nomor 29 kali ini melakukan serangan di belakang. Iya, punya nama laki-laki. Al-Tahus Al-Tahar di belakang saudara. Iya. Ia ke kanan ke kiri saudara masih mencoba penjaga penteng pertahanan cukup tangguh di belakang. Sehingga rupa-rupanya di belakang ia masih mencoba membongkar namun tidak berhasil. Sehingga rupa-rupanya membongkar penteng pertahanan dari si Pantai Muda namun berhasil. Ia 2-1 personil kali ini yang punya nama laki-laki si kecil kali ini si punggung nomor 29 kali ini dari belakang. Sehingga rupa-rupanya masih meloloskan namun berhasil. Iya, masih mencoba. Dari jingga-jingga, masih mencoba menggagal kaki kali ini. Masih kepala bergeleng-geleng, orangnya muda sekali. Iya, orangnya cakep sekali. Yang punya nama laki-laki si Jupiter. Sehingga meloloskan diri dari depan. Sehingga paling penyerangan, saudara. Iya, cuma tinggal di sana. Sayang sekali, saudara. Wow, masih kurang sempurna sekali, saudara. Penyerangan begitu di sana. Sehingga terkunci paling penyerangan, saudara. Apa yang terjadi? Penyerangan begitu di sana sempurna sekali penyerangan dari si Putra Damai. Iya, diawali oleh si Pantai Muda. Sehingga rupa-rupanya apa yang terjadi? Penyerangan begitu di sana si Jupiter. Orangnya jago sekali si Jupiter. Punya nama laki-laki Jupiter. Apa yang terjadi? Penyerangan Jupiter dapat lepas. Sehingga rupa-rupanya di area depan memang berbahaya. Tak berbahaya dah. Iya, berbahaya. Wow, ternyata saudara gol dari si Putra Damai. Bukan jaga saudara Putra Damai pada bukan saudara penjaga piting pertahanan kali ini. Iya si Pantai Muda sehingga rupa-rupanya kali ini mengangkat kaki. Rupa-rupanya masih ragu. Apa tidak berhasil? Apa yang terjadi? Saudara begitu di sana namun berhasil saudara dari si Pantai Muda. Ternyata gagal saudara si Putra Damai. Tukar jaga iya saudara. Tukar jaga saudara. Apa yang terjadi? Saudara begitu di sana si Pantai Muda sehingga rupa-rupanya kali ini masih mencoba. Ia membongkar penting-penting pertahanan kali ini. Sayang serangan.
sayang sekali masih mencoba saudara, masih melepaskan diri dari depan sehingga berpotong-potong siet duet di belakang saudara. Rupa-rupanya di area depan masih mencoba saudara, apa yang terjadi penyerangan begitu di sana membongkar titik pertahanan sehingga lintasan tengah dia lintasan tengah masih turun naik dia tiga personil kali ini melakukan serangan namun berhasil balik penyerangan saudara diawali oleh lintasan tengah sehingga rupa-rupanya kali ini masih mencoba saudara dia ke kanan ke kiri masih mencoba sayap kanan sayap kiri dia masih mencoba apakah mampu membongkar saudara dari si batang. Lintasan tengah ternyata saudara dipatahkan oleh Yusuf Banting Boda. Tukar jaga saudara, tukar jaga. Iya sih, ada yang orang tidak amunnya gua. Apa deh itu? Iya tukar jaga saudara, tukar jaga. Ucer damai melakukan serangan penjaga benteng pertahanan Banting Boda. Sehingga rupa-rupanya kali melanggar kaki apakah mampu menerobosan namun berhasil punggung nomor 97 iya kali ini si Ari depan sehingga tukar posisi penyerangan begitu di sana lintasan tengah kali ini masih semangat saudara iya rupa-rupanya kali menjingkra-jingkra iya satu personel pakai rambut api namun meloloskan diri dia nomor 107 sehingga masih lepas saudara di Ari depan terkunci lagi iya. Apa yang terjadi penyerangan begitu di sana orangnya bodas sekali sehingga rupa-rupanya kali ini meloloskan diri dari depan iya masih mencoba mundur langsung di belakang apa yang tadi penyerangan begitu di sana saudara iya masih mencoba serangan begitu di sana di belakang memang berbahaya oleh si pakir rambut api orangnya jantung sekali wow luar biasa masih terkunci sehingga rupa-rupanya masih ketahuan saudara balik penyerangan saudara iya apa yang terjadi penyerangan begitu di sana sehingga terkunci wow apa yang terjadi saudara ternyata bolongkan diri yang punya nama laki-laki yuk oval si punggung nomor 2 kali ini orangnya kecil monyet tapi pandai saudara iya yuk oval kali ini melakukan serangan. Iya saudara, Yuk Oval punggung nomor 2 kali ini melakukan serangan punya nama laki-laki Jupiter sehingga rupanya masih ragu getar-getar tangan sehingga penjaga lintasan tengah masih terlalu ketat iya si punggung nomor 3 kali ini masih mencoba saudara iya tak wow luar biasa namun satu personel kali ini meloloskan diri dari depan sehingga balik penyerangan saudara iya diawali jarah oleh si Banteng Boda sehingga rupa-rupanya si Putra Damai melakukan serangan yang punya nama laki-laki saudara si Putra Damai pemainnya terbaik bersahabatan dengan si Banteng Boda iya Banteng Boda saudara namun yang pertama tidak berhasil sehingga rupa-rupanya kali ini masih mencoba lagi saudara apa yang terjadi saudara begitu di sana masih mencoba punggung nomor 96 punya nama laki-laki Jupiter namun berhasil si Jupiter saudara membongkar benteng pertahanan kali ini dari si Banteng Boda sehingga rupa-rupanya dia di depan memang berbahaya iya berbahaya saudara berbahaya sehingga rupa-rupanya kali ini masih mencoba membongkar benteng pertahanan kali ini dari depan namun berbahaya berhasil saudara dari si Putra Upi panjang cuma tinggal 5 menit lagi. Iya pertandingan olahraga kubang kubur malam ini dan juga kepada semua bapak-bapak dan ibu sekalian aman dan tertib dan sopan pertandingan olahraga kubang kubur lebih seru malam ini. Dengar Bel. Jangan di situ orang. Iya. Dua personel kali ini meloloskan diri dari depan sehingga rupa-rupanya melakukan serangan. Apa yang terjadi? Penyerangan begitu di sana. Rupa-rupanya tidak terjadi apa-apa. Namun belakang di dua personel kali ini membongkar benteng-benteng pertahanan kali ini namun belakang di depan sehingga tukar posisi sehingga turun di tatar tengah turun air cedera apa yang terjadi penyerangan begitu di sana iya apa yang terjadi penyerangan begitu di sana iya rupa-rupanya kali ini masih membongkar benteng pertahanan iya bergetar-getar tengah cedera apa yang terjadi masih menyampar namun tidak berhasil sehingga rupa-rupanya Yesi Putra Damai
Iya. Sempurna sekali digerakkan dari Sumber dan Damai. Iya. Namun terkunci teratas. Iya. Dua personel kali ini namun terbongkar benteng-benteng pertahanan kali ini dari depan sehingga di belakang terkunci lagi. Iya. Rupa-rupanya masih ragu di belakang saudara. Apakah mampu membongkar benteng pertahanan kali ini? Iya. Di belakang saudara masih mencoba. Wow, luar biasa saudara si kecil namun membongkar benteng pertahanan di belakang. Sehingga rupanya balik penyerangan saudara. Iya, orangnya bodas sekali. Yang punya nama laki-laki si Putra Damai. Iya, kasih posisi penyerangan begitu di sana. Lintasan tengah kali ini masih mencoba mengulurkan tangan. Sehingga rupanya masih semangat saudara. Iya, dua personel. Iya, masih turun naik saudara. Lintasan sehingga mengisi klinik kedua di area depan saudara. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi penyerangan penduduk di sana? Orang yang modest sekali. Iya, yang punya nama laki-laki si Putra Damai bercakapan dengan si Bantai Kondah malam ini dan juga kepada ibu-ibu tentunya bangga atau biaya. Iya, nonton olahraga kompak sudir malam ini lebih seru. Iya, pukul kemar sebelah melakukan serangan sehingga tukar posisi penyerangan begitu di sana. Kali ini si 107 masih mencoba 97 melakukan serangan. Iya, Jupiter ada di depan sehingga rupanya Jupiter namun dari depan namun berhasil. Iya, di belakang namun penjaga benteng pertahanan kali ini membongkar benteng pertahanan dari penyerangan dari si Jupiter. Iya, sehingga rupanya memang berbahaya saudara, berbahaya yang penyerangan begitu di sana. Si Pukul kedua kali ini masih membongkar benteng pertahanan. Iya, apa yang terjadi penyerangan begitu di sana sempurna sekali penyerangan dari si Putra Damai. Sehingga lintasan tengah kali ini masih coba berjigra-jigra. Wow, semangat sekali. Wow, masih uluran tangan. Namun tidak berhasil saudara, masih melorotkan ini. Ya, bukan nama laki-laki si Yuk Opal si punggung nomor 2 kali ini. Iya, sehingga rumah-rumahnya. Iya, orang yang cakap sekali. Iya, lintasan tengah kali ini masih turun naik saudara. Apa yang terjadi penyerangan begitu di sana masih sempurna sekali dari si Putra Damai yang punya nama laki-laki saudara si punggung nomor 97 kali ini balik penyerangan. Iya, rumah-rumahnya apakah mampu mengumpulkan juara tadi? Yo, bisa aja lah sih. Lintasan tengah kali ini. Iya, apa yang terjadi saudara? Iya, lemah. Yang punya nama laki-laki harus akuar namun berhasil. Iya, hingga rumah-rumahnya berusaha dari si Pantai Moda. Iya, tuki pelipat panjang, tanda-tanda akan dimulai. Iya, sehingga penyerangan begitu di sana.